Salah seorang warga di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngamanfaatkeun bati tina hasil dagang BBM, pikeun nyeun sarana penerangan jalan umum atawa PJU. Eta ketak teu dilakonan lantaran dirina ngarasa leuwang, dumeh penerangan jalan umum atawa PJU ti pamarentah tacan ngajang kelek wae. Upama meuli BBM di pom cantik anu pernahna di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, warga bisa mantuan nyiagakeun sarana penerangan jalan umum atawa PJU. Eta ide teh ditaratas ku Supriyadi saprak tahun 2008 ku cara meuli BBM di pom cantik bisa nyaangan jalan. Saban keuntungan pominina, Supriyadi misahkeun Rp150.000 pikeun mayar listrik tina lampu sepanjang 300 meter. Penerangan jalan juga. Oh, sebelumnya udah tahu berarti kalau pom bensin ini udah bantu penerangan. Udah sering lewat. Tanggapannya gimana? Bagus, soalnya jarang penerangan lampu di sini ya. Tekad HD Supriyadi dibagiakeun kalawan HD ku nu ngalalar nalika ngesian BBM di eta pom mini cantik. KPP kelompok pemelihara dan pemanfaat. Saya punya inisiatif. Saya punya usaha di sini buka pom mini, terus ingin menerangi jalan supaya jalan bisa terang, konsumen nambah. Ya, saya pasang lampu. Kalau ada kabelnya mungkin sampai sana, sampai ujung jalan ini. Nah, ternyata kemampuan saya baru tengahnya, baru 3 titik. Rarancangna Supriyadi bakal nambahan genep tempat lampu, sangkan jalan anu nepungkeun Sukaraja ngajuk juga Sukarame, jadi leuwih caang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.